Halo teman-teman, jumpa kembali di channel saya, Justinus Nugroho. Sore ini saya mau coba lewatin satu jalur, di mana jalur tersebut bisa dibilang jalur paling macet ya. Iya. Nah, untuk area Tangerang sendiri itu ada beberapa titik ya untuk kemacetan. Baik itu untuk jam berangkat kerja maupun jam pulang kerja ya. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya enggak? Nah, apalagi di bulan puasa seperti ini, kebanyakan orang yang kerja itu untuk jam pulangnya ya dipercepat ya. Bodoh amat ah. Jadi kalau memang ketemu barengan jam pulangnya itu bisa lebih macet ya. Pokoknya jalanannya padat merayap. Oke, di depan sudah ada tanda ya. Nah, sebelah kiri kendaraan pribadi, sebelah kanan kendaraan umum. Dia poskonya. Sebelah kiri saya ini ada jalan ya, emang bukan dikhususkan untuk pengendara mobil atau motor ya, itu untuk pengendara dari jalan tol, tapi kebanyakan itu sering digunakan pengendara yang ingin ke arah Gading Serpong ya, jadi pada lewat jalur situ tuh. Sebenarnya sudah ada tanda, sudah ada rambunya ya, dilarang belok. Mana gua tahu. Dan kebetulan saya itu juga pernah lewat situ. Sama lo semua. Ya, mungkin pas lagi aman aja ya, nggak ada razia polisi. Karena biasanya hampir sering polisi pada razia ya di sekitar itu. Bodoh amat ah. Di bawah jembatan ya, jadi nggak kelihatan tuh kalau dari atas jembatan. Muka gila. Di sini jalurnya jalur padat, walaupun jalannya lebar ya, hampir sekitar 5 mobil ya berbaris, masih dapat ini. Oke, kita tunggu di sini aja.
kebiasaan yang berhentinya gak kira-kira. Nah, saya juga udah lama nih gak lewat jalur ini ya. Kalau menurut saya lumayan ramai ya, lumayan ramai. Sudah jam 4 lewat. Biasanya orang-orang kantor sudah pada pulang ya. Sini yang bawa motor udah aur-auran. Nah, ini dia. Di Kelapa 2. Kelapa 2 Gading Serpong. Oke, sabar, Pak. Lewat dulu. Oke, kasih jalan. Wah, sini dari sini udah mulai macet nih. Padat merayap. Nah, bener kan? Macet. Nah, ini di sebelah kiri itu pasar ya. Pasar Kelapa 2. Di sini juga mau nyela susah juga. Kiri kanan tuh pada sempit. Nah, ini kan. Up. Mau ngambil di tengah juga sempit. Mana ya? Oke. Ya, yuk. Itu kalau kita lurus bisa. Cuman itu lewat perumahan, jalannya nggak terlalu bagus. Kita lewat yang ke arah kiri. Jadi benar ke titik macetnya ya.
Oke, di sini ada danaunya juga. Nah, ini dia pertigaan Kelapa II. Oke, nah sini nih. Jadi macetnya itu karena ada buka tutup jalur ya dari arah Kelapa II. Ini nih teman-teman, macetnya hampir setiap hari. Waduh, ini jalannya nggak terlalu nih teman-teman, lihat lagi macetnya pol yang bawa kendaraan roda 4 ya wes lah, selamat jalan. Nah biasanya itu kalau malam itu nggak ada petugas di sub ya, itu jalur depan tuh dibuka. Nah ini sekarang dibuka nih. Lihat bu. Jadi nggak harus muter ya, ini bisa juga muter ke sana. Lurus nanti ke ada depan, di depan jerokan. Kanan nanti murah motornya ke bawah gitu ya teman-teman. Mungkin bukan jalur termacet gitu ya. Oh hell no. Karena mungkin macetnya hanya di jam-jam sibuk ya. Contohnya jam berangkat dan pulang kerja. Sekian dulu video dari saya. Hanya nge-review aja sih tentang kemacetan di Tangerang ya, terutama jalan-jalan protokol. Kita jumpa kembali di video saya selanjutnya. Jangan lupa buat yang belum subscribe di channel saya, silakan ditekan yang tombol berwarna merah. Who are you? Like-nya juga bagi yang udah nonton ya.